Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Radio GP dimanapun kalian berada dan Fanmark Marquez dimanapun kalian berada, selamat pagi. Sebelumnya kita berselawat dulu seperti biasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Welcome back to my channel Radio GP. Oke, teman-teman, untuk pagi yang berbahagia ini Mimin doakan untuk teman-teman dan untuk Mimin sendiri. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu melimpah ruahkan rezekinya kepada kita semuanya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mempelancarkan segala urusan kita pada hari yang berbahagia ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita daripada segala mara bahaya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesembuhan kepada siapa saja yang sedang sakit. Semoga cepat sembuh. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke, teman-teman, gimana perasaannya, gimana gitu teman-teman ya. Aduh, Mimin masih terngiang-ngiang di sini ya waktu Mark Marquez overtake si Francesco Bagnaia di tikungan 3, tingkat tikungan terakhir tersebut ya. Mantul sekali tadi malam race MotoGP Prancis yang sangat luar sekali, atau bahasa kerennya spektakuler gitu teman-teman ya. Oke, untuk hadirnya Mimin untuk hari ini adalah ingin melihat apa pernyataan dari para Mark Marquez, Jorge Martin dan si Francesco Bagnaia ya. Langsung saja kita enggak perlu bacot, kita lihat dulu apa yang di Instagramnya Mark Marquez ya. Seperti biasa teman-teman, Instagram Mark Marquez dia membuat reel ya. Membuat reel di Instagramnya yang mana ada beberapa gambar ya. Oh no, gitu ya. Dan yang mengangkat tangannya, we are champion, we are champion, gitu teman-teman ya. Dan Mark Marquez mengangkat piala, we, oke, disemprot-semprot. Dan ini adalah 1000 GP ya. 1000 GP apa ditulisnya Mark Marquez ini. Kita lihat terjemahannya dulu. Ayo, ayo, satu lagi podium yang tidak dijangka. Ini kami telah tahu bagaimana untuk kekal sabar dan terus memenangi kedudukan. Gembira. Alamak, satu lagi podium yang ini tidak dijangka. Ini bahasa yang betul. Ini bahasa baku gitu ya. Alamak, satu lagi podium yang ini tidak dijangka, tetapi kami bersabar dan kami mendapatkan kedudukan. Gembira gitu ya. Dan ini adalah persaingan Mark Marquez ini yang ingin ditunjukkan apinya yang di bawah Mark Marquez ini ya. Apinya ya, ke kaki ya, dekat sepatu tuh ada besi. Ya, ini percikannya api. Oh, itu gunanya ya untuk memberi tahu kepada rider di belakang ya. Oke. Dan ini di saat overtake Mark Marquez tadi malam. Wow, mantul sekali ini. Di saat tadi malam ya, overtake Mark Marquez terakhir. Wih, champion gitu. Wow, gitu ya. Dan yang kedua, Mark Marquez angkat tangan tadi sudah. Aduh, mana nih? Nih, mau masuk. Oke. Ini. Ini adalah selebrasi yang terbaru Mark Marquez ini. Tepuk tangan. Yang kemarinnya Mimin sudah buat videonya yang mana paginya latihan dulu kan. Ketawa Mark Marquez. Hi, mantap kali. Wih, wow, joget lagi. Alamak. Oke. Itu saja ya. Ini startnya dari posisi 13, sprint race juga posisi 13, race-nya juga di posisi 13 dan berakhir di P2 ya. Dan Jorge Martin P1 ya. Sprint race P1, race P1, pole position lagi P1, memang strike. Jorge Martin strike. Oke, kita lihat pernyataannya si Mark Marquez ah. Min Luca Marini. Aduh, ahli mekanik enggak usah ditanya ya. Itu konsisten di belakang. Konsisten dengan 0 poin ya. Untuk ahli mekanik.
Pokoknya ahli mekanik yang penting gaji besar sudah itu begitu ya. Dan semua orang kalau enggak mau, belum masih buka mata, masih melihat, Mimin enggak tahu bilang lah ya. Dan untuk si Markebo, kasihan sekali dia itu. Yang paling kasihan sekali adalah Fabio Di Giantonio, teman-teman ya. Yang katanya dia selevel dengan Mak Marquez. Enggak sanggup ketawa aku. Tolong, tolong ambil aku. Tolong ambil aku. Tolong. Sekali over attack terus kena long lap penalti ya. Oke, langsung saja kita enggak perlu bacot banyak kali ya. Enggak perlu bacot banyak kali, nanti ada yang marah. Langsung aja untuk pernyataan Mak Marquez dulu, teman-teman ya. Yang mana di sini Mak Marquez berhasil finish kedua secara berturut-turut pada sprint race dan balapan MotoGP Prancis 2024 di mana di sirkuit Le Mans, meskipun ia start dari posisi ke-13. Meskipun Mak Marquez tidak mendapatkan banyak posisi pada lap pertama seperti saat sprint, Marquez naik ke posisi ke-8 pada akhir lap pertama. Marquez kemudian menyalip rider di depannya satu per satu sebelum akhirnya bergabung dengan Jorge Martin dan Francesco Bagnaia dalam perebutan kemenangan. Tidak berani datang dari Marquez di lap terakhir. Tindakan berani bukan tidak. Salah Mimin. Tindakan berani datang dari Marquez di lap terakhir saat dia mengambil posisi kedua dari Francesco Bagnaia. Apa yang dikatakan oleh Mak Marquez? Hari ini kami memasak podium itu dengan cara yang lebih lambat, kata Marquez. Memang benar, kemarin kami melakukan start yang tidak nyata dan itu memberi kami posisi kedua dalam sprint race. Tapi seperti yang saya katakan, yang paling penting adalah saya memiliki kecepatan untuk melaju dan kembali is back gitu ya. Saya tahu kecepatannya ada. Jadi saya mencoba menyalip rider lain secara perlahan dan ketika saya berada di temperatur tempat ketiga dan saya berada di pertempuran tempat ketiga, kami kehilangan beberapa waktu dengan Di Giantonio. Tapi kemudian saya bilang tempat ketiga tiada masalah. Tapi kemudian saya mengejar mereka dan kecepatan saya ada. Saya mengira Peko akan menyerang Jorge Martin di beberapa lap terakhir. Jadi saya memutuskan untuk menyerangnya. Oke, teman-teman, di sini intisari yang dikatakan oleh Mak Marquez adalah di sini yang penting kita walaupun lambat yang penting pasti. Itu jawaban yang pertama kali yang dimaksudkan oleh Mak Marquez. Yang kedua di sini maksudnya adalah yang penting Mak Marquez sudah mengatakan pernyataannya sebelum sprint race yang mana kita ada kecepatan, dibilang. Kecepatan kita sudah ada, tinggal kita menyesuaikan diri bagaimana di saat lapangan, di saat race atau sprint race, maksudnya di lapangan lah. Itu yang dikatakan Mak Marquez. Rupanya terbukti Mak Marquez katakan yang penting ada kecepatan. Kalau ada kecepatan ditambah skill, udah luar biasa sekali. Kenapa Mimin katakan begitu? Lihat si Fabio Di Giantonio yang katanya selevel Mak Marquez. Motornya sama, kecepatannya ada, tapi skillnya tinggal ada ya nggak ada gitu, teman-teman ya. Pandai kali kalau ngomong Min. Iya, kita ngomong sesuai fakta ya. Jangan bilang Mimin nggak ada faktanya di sini. Dan untuk detik di saat perlawanan dengan Fabio Di Giantonio, Mak Marquez mengatakan di situ memang sangat banyak sekali kehilangan waktu di situ ya. Mungkin beberapa lap Mak Marquez kehilangan waktu di situ untuk mengejar yang di depan. Namun Mak Marquez berkata, ya udah,
P3 gak apa-apa juga. Kemenangan P3 pun gak apa-apa. Itu masih di belakang Fabio Di Giantonio, itu dalam pikiran Mak Marquez. Namun setelah Mak Marquez memotong Fabio Di Giantonio, Mak Marquez mengikuti Francesco Bagnaia dan Jorge Martin di belakang, nyeng gitu ya. Namun di beberapa lap terakhir Mak Marquez berpikir lagi, ini Francesco Bagnaia pasti akan mengovertake si Jorge Martin atau akan menyerang Jorge Martin di lap-lap terakhir ya. Namun Mak Marquez perhatikan, enggak dilawan-lawan. Ya udah, aku lawan si Francesco Bagnaia, dua-dua pun boleh. Akhirnya Mak Marquez finish P2 ya. Gitulah pernyataannya Mak Marquez, full senyum. Peu 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 gitu ya. Oke, kita berlari dengan pernyataan si Francesco Bagnaia dulu ya. Yang mana Francesco Bagnaia kembali gagal meraih kemenangan dalam balapan MotoGP Prancis 2024 di Bang Leman Circuit Prancis. Start dari P2, Bagnaia langsung memimpin sejak start dan terus mempertahankan posisinya hampir di sepanjang balapan. Bagnaia terus mendapat tekanan dari Jorge Martin yang terus menempel ketat di belakangnya. Bagnaia pun akhirnya kehilangan posisi pertama usai disalip Martin di 7 lap terakhir. Di sisi lain, Mak Marquez yang start dari P13 perlahan mengejar rombongan di depan dan ikut dalam pertarungan untuk memperebutkan kemenangan bersama Francesco Bagnaia dan Martin. Bagnaia terus memberi tekanan ke Martin hingga lap terakhir. Namun alih-alih kembali menyalip Martin, Bagnaia malah disalip oleh Mak Marquez di lap terakhir. Alhasil Martin keluar sebagai pemenang, diikuti Marquez P2 dan Bagnaia harus puas di finish di P3. Sebagaimana Bagnaia mengatakan, saya sudah coba melakukan semuanya tapi tersalip di akhir balapan. Balapan ini sudah oke, saya senang, saya yakin lebih baik lagi, tutur Francesco Bagnaia. Bagnaia nggak banyak ngomong ini sekarang. Kalau teman-teman perhatikan, kalau dia sudah kalah lah, misalnya seperti ini kalah dalam duel, dia nggak banyak ngomong, paling ngomongnya simple aja ya, seperti itu. Saya sudah mencoba semuanya, tapi tersalip di akhir. Balapan ini sudah oke, saya senang, saya yakin bisa lebih baik. Ya udah gitu aja, simple aja dia. Tapi kalau menang, oh bla 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 gitu ya. Banyak sekali ngomongnya. Oke, jangan lama-lama, kita langsung beralih ke si Jorge Martin. Apa yang dikatakan oleh Jorge Martin ya, yang mana dia mencapai di posisi pertama ya. Sepertinya Jorge Martin kembali menampilkan performa menakjubkan di MotoGP Prancis 2024 saat ia mengungguli Francesco Bagnaia dan Mark Marquez. Setelah kehilangan keunggulan di awal dari Bagnaia, Martin menunggu hingga beberapa lap terakhir sebelum memulai untuk memimpin. Ketika Marquez mulai mendekat, Martin tahu dia harus cepat dalam mengambil alih pimpinan balapan. Sebagaimana Martin mengatakan, ini keempat kalinya saya mencatatkan rekor lap sprint dan menang pada hari Minggu. Itu tidak mudah dan Anda harus berada dalam kondisi prima. Saya sangat senang dengan hal ini. Sesampainya di sini, kami duduk di sini 4 hari yang lalu pada hari Kamis, dan saya tidak menyangka akan mendapatkan hasil ini. Saya sangat senang tentang ini. 5 lap terakhir sangat lama. Saya mencoba untuk mendorong dan saya sedikit lelah karena balapannya sangat panjang. Anginnya sedikit berubah dari kemarin jadi sulit, namun saya mampu membuat celah kecil. Setelah mencetak rekor lap baru, meraih pole dan memenangkan sprint, kemenangan Martin adalah pesan jelas lainnya bagi Ducati tentang siapa pembalap teratas MotoGP sejauh ini pada tahun 2024. Sebagaimana Martin menambahkan, untuk mencatatkan rekor di kualifikasi, sprint dan balapan hari Minggu itu sulit. Saya berkata pada diri sendiri, siapa yang nomor satu? Siapa yang nomor satu? Akhir pekan ini, saya benar-benar menjadi yang nomor satu. Saya senang dengan hal ini dan mengalahkan Mark dan Pecco adalah hal yang luar biasa.
Pokoknya beda sekali ya. Beda kelas, beda wibawa, beda kepala, beda motor. Memang beda sekali cara bicaranya kalau menang. Mak Marquez kalau menang gak pernah dia mengatakan seperti, wah saya ini itu. Paling dia bilang, wah kita performa kita hari ini sangat luar biasa. Motornya ada kecepatan. Namun kita gak menyangka kita menang hari ini. Itu kalau Mak Marquez kalau menang. Tapi Jorge Martin apa dibilang? Siapa nomor satu sekarang? Siapa? Tunjukkan kepada aku. Aku nomor satu sekarang gitu. Itu angku, sombong gitulah. Walaupun dia ngomongnya sambil ketawa. Francesco Bagnaia mengatakan apa? Sama juga seperti itu. Di sini saya luar biasa sekali. Saya bersenang-senang. Saya tahu ada Mak Marquez di belakang. Di sini ayo kita bersenang-senang. Di ayat bersenang-senang itu seumpama di sini mempermainkan Mak Marquez di saat MotoGP apa tuh Spanyol kalau enggak salah Mimin. Bahasanya itu. Saya tahu Mak Marquez di belakang. Sebab itu ayo kita bersenang-senang. Bersenang-senang maksudnya bahasanya itu ya, halus, sindiran halus gitu ya. Sindiran halus tapi kasar. Tapi Mak Marquez gak ada begitu. Pasti dibilang, wah bahkan yang kemarin aja dia terkejut. Gak menyangka sampai si bosnya si Mak Marquez siapa itu yang nggak ada di pedok sampai dia mengatakan terkejut, nggak menyangka, tapi dia membuat yang luar biasa. Oke lah teman-teman, untuk klasemen sementara Mimin sudah bagi tahu ya, untuk klasemen sementara yang mana Mak Jorge Martin yang pertama yaitu 129 poin ya. Yang kedua ada Francesco Bagnaia dengan 91 poin. Dan di posisi ketiga adalah Mak Marquez dengan 89 poin. Dan diikuti oleh Enea Bastian ini 89 poin juga. Finales, Acosta, Binder dan seterusnya ya. Min, ahli mekanik. Aduh, Mimin kan sudah bagi tahu ahli mekanik 0 poin. Peo 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 gitu teman-teman. Oke lah teman-teman, cukup sampai di sini saja, terlalu panjang lebar Mimin berbicara. Mimin harap ada yang nonton sampai habis. Terima kasih atas support teman-temannya. Terima kasih, doakan Mimin ada jual lebih, kita akan beli speaker yang bagus lagi teman-teman ya. Ada teman kita yang katanya, Min beli JBL. Gimana mau beli JBL, uang kopinya gak ada. Oke pokoknya terima kasih kalian datang ke channel Radio GP aja, sangat luar biasa sekali. Itu adalah sport yang luar biasa sekali. Peo peo peo, peo 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 gitu ya. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Jangan lupa berselawat seperti biasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.